warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Reni Royani, Ketua Mabihus Gus Depan 02005-02006 Pangkalan SM Bintang 3 Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kami sedang berjumpa dengan perkemahan dan siaga dengan anak sehat Indonesia. Selain yang berbeda, berkaitan juga dengan kegiatan Obedier kelima, di mana sekolah kami mengambil tema di semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Maka kami menyelenggarakan program ini berbentuk semua karya anak dari hasil daur ulang yang memang merupakan edukasi dari pemilihan sampah yang dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Selain itu juga kami menyelenggarakan belajar makanan bergizi yang dipakai dan dilakukan dibuat oleh orang tua beserta anak-anak itu sendiri. Adapun tujuan dari kegiatan ini selain mengembangkan penilaian kemampuan budaya, ingin memberikan kesempatan kepada putra-putri kami untuk berkreasi, berkreatif dan memperlihatkan apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Semoga dengan kegiatan ini timbul rasa cinta terhadap lingkungan, ramah terhadap lingkungan, sehingga selalu melaksanakan pola hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan, dan bisa memilah sampah sebaik-baiknya sehingga sampah yang anorganik dapat mereka manfaatkan sebagai daur ulang. Terima kasih semua untuk panitia, untuk panitia SDM dan yang paling utama terima kasih atas dukungan Ketua Parang Bogor Timur, dan yang paling utama juga dalam kegiatan kelima ini adalah Ibu Pengawas Bu Haja Siti Nurhamidah. Sekali lagi terima kasih buat orang semua yang telah mendukung kegiatan Persari dan Gebiar T5 SDN Bangka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.